kawasan kuliner. Katanya kalau sore lebih ramai. Panjang kawasan ini makanan, makanan semua. Jadi yang suka makan, kalau ke Bogor nggak ke Surya Kencana itu, waduh rugi banget. Ini lihat tuh kawasannya, tempat makan semuanya tuh. Kita sekarang nyari bir peletok ya. Kalau di Bali juga ada bir peletok, tapi beda katanya sama yang di sini. Mochi. Ini buat strawberry itu dilapis coklat. Ya, ini truffle coklat isi berapa? Sepuluh ribuan. Ini buat strawberry itu dalamnya. Oh, dalamnya masih utuh, enggak jadi. Jadi. Oh, dalam lapis coklat. Ya. Kalau ini biskuit beng-beng. Biskuit beng-beng. Jadi ada beng-bengnya. Iya. Ini? Oh, ini Oreo tapi whipped cream. Di dalamnya, oleh ya, itu isinya coklat full. Coklat full, biji, dua, tiga, empat. Nama pastinya ya. Sama ini, paling kacang. Namanya hiji, hiji, hiji. Iya lah, di kacang jadi 5. Ini sama sebarannya. 15, isi 8. Oh, 15. Oh, maksudnya kok 50 ribuan kurangnya. Ini, dua, tiga, empat. Mochi jumbo. Ini kan mochi kecil-kecil ya, Teh? Iya, ini satu. Ini satu. Oreo-nya ini. Satu. Strawberry. Ini beng-beng. Ini Oreo yang Oreo. Ini Oreo. Ini si bocil resepen. Nah, ini. Mochi apa namanya? Mochi yami. Minuman top bir kocok alkohol 0%. Wah, mau mabok ada di mana? Dia mau mabok. Thank you.
Iya, nah, hah? Jangan, ini sorangan atau bapak? Oh ya bos, nah, oh minum dia menang tuh, ayo gelasnya tuh. Ada gelas. Oh, coba, bir kotor, bir kotor tuh dengar anak. Oh, bir kotor, ah, bir kotor mah di Bali nya, bahkan Betawi, Betawi. Sangolah, ayo sangolah kan ya. Wih, keren, sangarannya. Hah? Sopian, SMP, SMA? SMA, mau masuk SMA kelas 3 sekarang? Coba nih. Sopian, SMP kelas 3. Keren kamu ini. Udah jualan. Ini digaji atau memodal sendiri terus di... Membantuin. Membantuin siapa? Paman. Hah? Paman. Paman? Mama? Mang, Mang, mamanya kemana? Bapaknya ada. Kamu punya bapak, punya mama, ngebantuin mamang. Keren kamu. Ini ya, ini anak sekolah yang sebenarnya dia sedang bersekolah hari ini, sedang belajar praktek langsung. Profil pelajar Pancasila itu kayak gini nih, praktek langsung dari lapangan. Nah, orang-orang seperti ini akan berhasil kelas, karena masih kecil, bukan hanya pengetahuan dari sekolah. Tapi dia praktek langsung di lapangan menghadapi setiap orang yang datang ke sini, mengamati setiap lingkungan. Dia ngebantuin mamanya, nanti bisa sendiri, punya nggak cita-cita sendiri? Nanti buka sendiri atau mungkin nanti buka jongkok sendiri, bikin bir peletok sendiri, bir peletok sendiri, luar biasa. Kamu dari sini suka dikasih honor, uang? Sehari berapa? Bagaimana udah dapat ini suka habis gini? Oh, keren. Mamanya di mana? Oh, ini mamanya keren ini. Bapak udah jadi gurunya, Pak. Jadi di sekolah-sekolah itu sekarang, Pak, ya. Di sekolah-sekolah itu sekarang anak-anak itu lagi dididik seperti ini. Jadi mau praktek, mau langsung terjun ke lapangan. Sopian hari ini. Ini tiap hari sini. Ya, kalau libur aja. Libur. Iya, libur tetap. Jadi orang lain libur, dia tetap sekolah di sini. Bapak jadi guru yang baik untuk Sofia. Keren. Ini jarang loh anak-anak kayak gini. Ini saya coba bir. Silakan, silakan Bu. Mau ini? Oh iya, saya juga lah. Sok, silakan, silakan, silakan. Silakan. Ini anak sekolah Bu, keren Bu. Ini budaknya dari mana ya? Budaknya dari ini, jahe? Dari proses checking itu, dikocok-kocok. Checking itu, kocok-kocok itu ya. Nah, ini juga. Kopi kalau diginikan sama? Kopi. Karena ini mah ada, ini sih gula sama ini ya. Gulanya ya. Diminum. Coba kok minta testimoninya, enak gak? Ibu habis jalan, habis jalan? Haus? Udah pernah minum ini? Oh berarti di, kalau dia udah pernah, jadi enak, nyobain lagi. Enak, emang enak ini. Jadi cepat. Ibu orang sini? Kalau orang sini udah makan ini dong, udah makan sunggering udah pernah? Enak sunggering itu, saya baru makan Bu. Duh, gurih. Oh, enak ya. Ada enggak? Gimana tukangnya berarti? Iya. Termasuk bir peletok? Iya. Bir peletok ini enak. Oke? Iya, Pak. Nanti dulu, ah. Kalau siapa? Ini ya, gelasnya bagus juga. Hah? Bir peletok. Mana? Oh, iya. Gimana? Bir star. Nih. Bir kocok. Bir kocok. SMP Jakira kelas 3. Dan mau ke SMA mana? Bakti Kinsana. Bakti Kinsani. Sopian siapa namanya? Sopian tadi masih punya bapak? Ma, masih punya adik? Kakak punya. Sopian ya. Ini anak yang luar biasa. Profil pelajar Pancasila ini kayak gini.
sekolah, mau jualan, mau bantu menyebutkan kebutuhan. Duitnya dikemanain? Duitnya ditabung. Keren sih. Kamu ini disuruh toh? Hah? Sendiri daripada nganggur main. Keren nih, keren banget, keren banget ini. Saya juga nggak bisa kayak gini aja dulu. Ngambil cari kerjaan pak katanya. Hah? Ini udah cari kerjaan, kerjaan apa lagi? Yang kayak gini, udah keren, udah kerennya. Udah keren. Panas-panasan. Itu yang kayak gini hasil. Mantap.